Sebuah video yang viral memperlihatkan bagaimana seorang perempuan pekerja kebersihan di Cina meminum air dari toilet yang baru dia bersihkan untuk membuktikan dedikasi terhadap pekerjaannya kepada atasannya. Menurut laporan media lokal, petugas kebersihan itu bertujuan untuk menunjukkan kepada majikannya seberapa keras dia bekerja untuk menjaga toilet tetap bersih. Perempuan tersebut dipuji oleh para karyawan lain yang menyebutnya sebagai pegawai teladan dan memuji pengabdiannya pada pekerjaannya. Perempuan yang hanya dikenal dengan nama belakangnya Luo itu terlihat mengenakan setelan kantor rapi, terlihat membungkuk untuk mengambil secangkir air toilet sebelum minum sementara orang-orang menonton. Luo memberitahu para penontonnya bahwa langkah tersebut adalah cara untuk memastikan bahwa dia bekerja lebih keras dalam pekerjaannya. Dia kemudian dipuji oleh para penonton yang tampaknya adalah atasannya. Menurut laporan menunjukkan bahwa insiden itu direkam di sebuah perusahaan di Provinsi Shandong di China Timur. Demikian diwartakan The Sun. Beberapa orang mengecam tindakannya dengan menyebutnya tidak higienis dan tidak perlu. Seorang pengguna di media sosial mengecam perusahaan karena mendorong perilaku seperti itu di tengah pandemi. Sementara yang lain mengatakan perempuan itu harus mendorong atasannya untuk ikut minum air toilet bersamanya di lain waktu. Beberapa orang meyakini bahwa Luo dipaksa minum air toilet di luar keinginannya. Sementara ada juga yang mengecam para atasannya karena tidak berusaha menghentikan Luo, menyebut tindakan mereka menghina perempuan itu. Meskipun air keran tidak diketahui aman untuk diminum di China, perusahaan tersebut bersikeras bahwa air toiletnya baik untuk dikonsumsi. Perwakilan perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa Luo tidak dipaksa untuk meminum air toilet tersebut.